Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pada masa kini negara kita dalam proses fasa pertama pemberian vaksin yang dikhususkan kepada petugas barisan hadapan. Dijangkakan bermula April hadapan, fasa kedua pemberian vaksin pada kaki tangan penjaga kesihatan dan perkhidmatan penting yang lain serta warga emas berumur 65 tahun ke atas akan dilaksanakan. Ini seterusnya akan disusuli dengan fasa ketiga pada Mei 2021 yang mensasarkan sekurang-kurangnya 13.7 juta penduduk berumur 18 tahun ke atas menerima vaksin. Dalam arti kata yang lain, bagi fasa ketiga yang akan datang nanti, saudara-saudari merupakan sebahagian daripada ini. Maka saya mengharapkan bahawa semuanya telah pun mendaftarkan diri untuk divaksin. Sesungguhnya program vaksinasi ini merupakan antara usaha kerajaan untuk menurunkan kadar jangkitan COVID-19 dalam kalangan penduduk. Dan oleh itu, saya mengharapkan saudara dan saudari selaku jurucakap pada pelajar IPT menguar-uarkan manfaat program vaksinasi ini pada mereka di luar sana.